subscribe, comment, and like Ayarobi Kencana. Dan share ke teman-teman kalian. Yes, assalamualaikum. Balik lagi gue dengan Robi. Sore ini dan menjelang maghrib, gue akan bahas sebuah motor custom yang pada akhirnya selesai juga. Dengan basicnya adalah Yamaha Scorpio 225 dengan konsep Tracker Vintage. Untuk proses pengerjaannya pun simple banget karena beberapa yang udah-udah dengan konsep seperti Tracker, Scrambler, gue rasa ya simple lah, udah banyak juga gue kerjakan dan juga mungkin teman-teman sendiri juga beberapa bengkel juga sudah banyak mengerjakan Scrambler atau Tracker dengan basic Yamaha Scorpio 225. Nah untuk kali ini agak sedikit berbeda, dalam arti beberapa waktu yang lalu gue pernah mengerjakan Scorpio juga tapi dengan konsep Scrambler, tapi sekarang lebih Tracker Vintage lah ya, dan perpaduan warnanya pun ya cukup vintage. Nah sekarang kita mulai dari untuk proses apa aja yang gue rubah. Kita mulai dulu dari bawah. Dari mulai kaki-kaki, seperti biasa untuk bagian depan dan bagian belakang sudah menggunakan jari-jari, menggunakan tromoles gue sama-sama Scorpio. Tapi untuk bagian belakang memang gue tidak menggunakan cakram karena keinginan dari customer biar terkesannya vintage. Untuk bagian depan itu kita menggunakan bagian depan ban Pirelli Scorpio yaitu MT90 dengan ring 18, ukuran itu 120/80. Untuk belakangnya 140/80 ring 18 juga. Untuk peleknya sendiri kita menggunakan merek TK. Untuk di bagian selain dari pelek dan ban tadi, untuk swing armnya juga menggunakan swing arm yang bulat dan memang kita custom sendiri. Tapi untuk dia punya posisi as tengah dari si swing arm itu kita mundurkan ke belakang karena dari keinginan customer dia pengen bentuknya itu si mesin agak sedikit mundur, tapi sebenarnya bukan mesin yang mundur itu adalah si swing armnya, posisinya yang dimundurin. Dia pengen bentuknya itu seperti SR400 gitu, bentuknya seperti itu. Makanya untuk bagian belakangnya itu agak kita mundurkan. Otomatis untuk penempatan bos dari as tengahnya si swing arm itu, dia kan otomatis menggunakan bracket. Bracketnya pun kita rubah dan juga kita bentuk, kita cutting sesuai kayak lakukan si mesin dengan menggunakan plat yang cukup tebal itu 6 mm. Jadi kalau teman-teman lihat itu ada jeda antara mesin belakang ke bracket si as tengah itu. Selain dari swing arm, untuk shock depan pun kita menggunakan punya Yamaha Bison. Biar monster ini juga kesannya gagah dan kita menggunakan yang original biar daya lenturnya juga lebih enak, lebih nyaman, secara kualitas, secara awet udah pasti berbeda. Kita langsung naik ke atas dong, kan tadi udah. Nah, untuk di bagian tanki sendiri kita custom, kita bikin juga. Untuk di frame sendiri, ya frame udah pasti potong ya. Itu potong juga pasti bagian belakang, standar lah. Teman-teman pasti tahu. Hanya untuk bentuk si frame itu bagian atas dan juga bagian miringnya, bagian belakangnya itu yang biasa buat taruh push step belakang, itu memang kita bikin lagi untuk menyesuaikan si posisi swing arm yang tadi sudah mundur ke belakang. Gitu dia. Joknya pun kita bikin dengan warna hitam, model press, kita sesuaikan lekukannya. Jadi untuk bagian depan agak sedikit lebih tipis dan bagian belakang agak sedikit lebih tebal karena memang dia mau boncengan sama istrinya. Untuk di belakang jok, dia minta untuk dibikinin rak agar ketika dia touring jauh, dia bisa naruh barang di situ. Kita bikin dan itu juga kita chrome, dia terlihat lebih vintage. Setelah tanki, jok dan juga raknya, rangka juga tadi gue sudah bilang juga sudah berubah. Spakbornya pun kita bikin depan belakang dengan menggunakan plat 1,5. Dikarenakan karena memang di chrome, jadi benar-benar memang harus mulus, harus ketokannya juga harus rapi. Beda dengan cat, mungkin kita bisa sedikit agak lekukan, kita bisa mengapai dengan dempul. Tapi kalau untuk chrome kan nggak bisa, jadi
ketika ada salah sedikit aja itu akan bentuknya pun akan sangat terlihat lakukannya. Untuk buat aki, simple banget, model aki yang tiduran dan itu juga kita krum. Terus kita balik lagi, baik mulu sih, masih baik-baik ya. Kita lanjut maksudnya. Untuk aksesoris seperti lampu, sen dan stop lamp. Nah, untuk sen dan stop lamp itu kita menggunakan warna yang krum lah, biar sesuai dengan vintage-nya. Untuk headlampnya sendiri, seperti biasa warna hitam pakai demaker. Nah, jadi simple lah ya, sennya juga simple, stop lamp juga simple, headlampnya juga simple, speedo-nya pun simple. Seperti itu udah juga kita ganti. Dan untuk bagian stang, kita menggunakan yang pakai tracker, agak sedikit lebih tinggi. Untuk shock belakang, kita menggunakan 36. Untuk kunci kontak, kita pindahkan di bawah tangki, terus sebelah kanan. Customer minta untuk, gue mau kunci kontaknya menggunakan sistem peti mobil. Itu kita pakai model Suzuki Carry. Seperti biasa, knalpotnya juga pakai stainless. Untuk bagian cat, yang dicat cuma rangka ada pasti hitam, kalian lihat dong ya kan. Untuk tangki sendiri silver dan biru dan ada list gold, simple banget biar terkesannya vintage dan tidak ada logo apapun dan tidak ada emblem apapun di situ. Jadi benar-benar simple banget semua untuk pengerjaan motor Scorpio ini, sangat-sangat simple. Itu dia. Nah, yang asiknya mesin ini biasanya kita cat, tapi kali ini kita menggunakan sunblast. Jadi mesin sunblast full sampai dalam-dalam. Jadilah seperti ini yang sudah di sunblast. Dan karbunya, karena mesinnya sudah di board up oleh si owner, makanya dia mengganti karbunya dengan pakai Sudco. Katanya sih biar ngacir. Ya pokoknya tetap hati-hati di jalan lah ya. Sebenarnya gue mau test ride gitu, tapi dikarenakan situasi yang memang sedang virus seperti ini dan motor ini, mohon maaf gue tidak bisa test ride. Jadi kalian hanya bisa mendengarkan suaranya aja, mungkin next setelah virus kalau boleh diulang sih gue akan bikin video test ride-nya. Itu pun kalau kalian gak keberatan, tapi tunggu virusnya selesai dulu ya. Iya. Bagi teman-teman yang nonton video ini, silakan komen di bawah. Jika ada yang mau dipertanyakan, jika ada yang pengen membuli mungkin ataupun apapun, silakan komen di bawah. Tapi semoga support kalian, komen-komen kalian itu adalah komen yang positif. Dengan kondisi virus yang sekarang, gue himbau untuk teman-teman adalah stay lebih banyak di rumah. Kalaupun mau keluar silakan, tapi jauhilah kerumunan, tempat keramaian. Ngumpul juga jangan terlalu rame-rame, jangan terlalu malam juga. Dikarenakan juga banyak hal-hal yang tidak enak di belakang ini, karena banyak kejahatan sudah mulai muncul, jadi cukup hati-hati dan berwaspada. Dan juga pakai masker yang benar, ya kan? Terus juga cuci tangan yang paling penting. Dimanapun kalian berada, habis megang apapun, cuci tangan yang bersih, biar safety. Dan juga selamat sampai di rumah, dan kalian pulang ke rumah pun dalam kondisi sehat, tidak membawa virus apapun yang ada di sekitar rumah. Kasihan mereka nanti. Oke, itu aja imbauan dari gue. Stay at home, kalian di rumah aja, sehat selalu. Jangan lupa like, comment, and subscribe Hobi Kencana. Semoga video gue ini tentang si Scorpio Tracker Vintage bisa menghibur, mengedukasi, dan juga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu gue lagi di video berikutnya dan di tempat selanjutnya. Sampai ketemu. Ya. Thank you so much yang udah support gue dan doain gue. Sampai ketemu.